Oke teman-teman, ini saya lagi ada di lokasi Walini. Terowongan Walini ya, ini sudah tembus guys, lihat teman. Ya kebetulan saya juga di sini sebagai pekerja pengemudi ya, lihat tuh. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus saya. Terowongan Walini ya, di daerah Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, ini pembangunan kereta cepat guys ya. Ini di sekitar saya, ini Walini itu udah tembus guys ya. Kita perjelas, kita perdekat, ini udah tembus Walini ya, kita masuk. Cuman saya nggak berani masuk sampai dalam, soalnya saya tidak memakai safety ya. Oke, itu udah kelihatan cahaya terang tuh ya, udah tembus ya. Kira-kira ini 400 meter kedalamannya, udah tembus ke ujung sana ya. Kita jalan lagi. Ya, kita berbincang-bincang dengan teman saya, Bapak Adeng. Bapak Adeng, ini proyek Wal ini udah berjalan berapa bulan, kira-kira berapa tahun Pak Adeng? Kira-kira satu tahun setengah. Satu tahun setengah. Oh, Pak Adeng di sini sebagai apa Pak Adeng? Oh, dripper ya. Dripper dari mana Pak Adeng? Dari crack. Dari cracknya tunnel berapa Pak Adeng? Di sini apa di tempat lain? Tunnel 8 itu daerah mana Pak Adeng? Oh, Panglesaran. Oh, masih dekat sini ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Adeng. Ya, kita lanjut lagi. Oke, guys. Ini berhubung saya kerja di sini, jadi tidak begitu diperketat. Saya diperbolehkan oleh pengamanan, oleh safety di sini, tapi saya tidak masuk ke dalam. Ya, ini dia rencana. Ini juga bergabung dengan proyek jembatan. Di sana tuh lagi ada aktivitas. Ya, seperti biasa ada aktivitas. Nah, ini saya perjelas lagi ya guys. Nah, oke. Okay. Ini dia guys, nampak dari kejauhan guys. Kita perjelas lagi guys. Konstruksi crack proyek terowongan Wal ini guys. Oke. Okay. Ini berada di. Kembali lagi dengan Fuji Komo Channel. Lihat di sana. Aktivitas ya, banyak sekali aktivitas di lokasi konstruksi terowongan Wal ini guys ya. Ya itu, nah itu dari kejadian, itu dari kejauhan guys. Ini dia Jakarta Bandung High Speed Railway, High Speed Central ya. Melihat tempat-tempat sekitar guys ya, ini dari kejauhan guys, sangat indah sekali pemandangan di sini guys. Ini banyak perbukitan, ini di suatu tempat yang jauh dari perkampungan guys, sama sekali tidak terlihat rumah ya. Itu oke. Di sana itu sepertinya mesh itu. Nah, yang ini guys. Nah, itu mesh tempat istirahat para pekerja. Oke. Ya. Sudah tembus. Ada aktivitas. Kita di atas ada aktivitas guys, alat